Baik, kita mulakan surah Ali Imran. Sambung ayat yang ke-109. 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah, dan kepunyaan Allah. Saya ulang ayat 109. Walillah, dan kepunyaan Allah. Ma apa yang bis samawati, di langit-langit. Wama, dan apa yang fil ardi, di bumi. Wa ilallahi, dan kepada Allah. Turja'u, ia dikembalikan. Al-umur, akan segala urusan. Ayat 110. Kuntum, adalah kamu. Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat, telah dikeluarkan ia. Linnas, bagi manusia. Ta'muruna, kamu menyuruh. Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa tanhauna, dan kamu melarang. Anil mungkar, dari kejahatan. Watu'minuna, dan kamu beriman. Billahi, dengan Allah. Walau, dan jikalau. Amana, telah beriman ia. Ahlul kitab, oleh ahli kitab. Lakana, nescaya adalah ia. Khairan, lebih baik. Lahum, bagi mereka. Minhum, di antara mereka. Al-mu'minuna, ada orang-orang yang beriman. Wa'aksaruhum, dan kebanyakan mereka. Al-fasikun, orang-orang yang fasik. Baik, saya masuk mula ya. Walillah, dan kepunyaan Allah. Ayat 109, saya masuk mula. Walillah, dan kepunyaan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit-langit, dan apa yang di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah, ia dikembalikan akan segala urusan. Ya.
Langit dan bumi adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya, kita juga ya termasuk dalam milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dah cukup. Ayat yang membuktikan kita juga adalah kepunyaan dia. Dan kita akan kembali kepadanya. Kalau diri kita kepunyaan kita, ya, maka ya, kita tak perlu kembali kepada Allah. Dan kita tak perlu mati. Sebab diri ini kepunyaan kita sendiri. Tapi rupanya diri ini kepunyaan Allah. Ya. Bukan hanya kita, yang di langit dan yang di bumi, semuanya adalah milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah, ia dikembalikan akan segala urusan. Mana semuanya akan kembali kepada yang Maha Pencipta. Macam mana dia mengatur, ya begitulah. Semuanya akan kembali kepada yang Maha Pencipta itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat siapa? Kamu sini ialah umat Muhammad. Umat Muhammad ya tergolong jika dikatakan sebagai khair ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, telah dikeluarkan ia bagi manusia. Jadi umat Muhammad ini ia dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh dengan yang ma'ruf, dengan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang dari kejahatan atau kemungkaran. Ya. Jadi, ya, umat Muhammad adalah umat yang dikatakan khair ummah, sebaik-baik umat. Ya. Dilahirkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf mengikut syarak dan melarang dari kemungkaran mengikut syarak. Ya. Jadi, ya, ma'ruf ikut syarak, ialah kemungkaran juga, yang dilarang, melarang dari kemungkaran juga yang mengikut syarak. Ya. Kalau tak mengikut syarak, ya, bukan ya, tujuan ayat ini. Ya. Jadi tujuan ayat ini, ya, baik yang ma'ruf atau yang mungkar itu adalah yang menurut syarak. Ya. Baik, ya, mungkin tak faham. Ya, kalau saya contohkan, yang ma'ruf itu mengikut syarak macam mana yang ditunjukkan oleh Rasul. Itulah yang ma'ruf. Ya, kalau ya, pada agama-agama lain juga kita nampak macam baik. Tapi baiknya, ya, tidak mengikut Rasul. Ya. Nah, walaupun mereka pakai, ya, pakai ihram. Ya, walaupun mereka bertahalul. Ya. Nah, tapi, ya, tidak mengikut ya, Rasul. Maka itu bukan ma'ruf namanya. Begitu juga dengan hal mungkar. Mungkar juga yang mengikut syarak. Ya. Contohnya, seorang yang sudah habis iddah, mereka berkahwin, maka celaan masyarakat baru ya, kematian suaminya, ya, dah kahwin, jadi dicela oleh orang. Padahal, ya, padahal ia bukan mungkar, ya, dia sudah habis iddah, mana halal pada hukum syarak, itu bukan mungkar. Jadi, ya, mesti mengikut syarak. Ya. Walaupun masyarakat mencela, ya, celaan itu bukan ya, syarak. Ya, syarak membolehkan. Ya. Macam tu yang dimaksudkan dengan ya, baik yang ma'ruf atau yang mungkar, mesti yang mengikut syarak. Watu minu nabilah, dan kamu beriman dengan Allah. Nah, itu syaratnya. Walau amana ahlul kitab, Allah jelaskan pula, dan jikalau telah beriman ya oleh ahli kitab, lakana khairul lahum,
Nescaya adalah ia lebih baik bagi mereka. Maksudnya kalau ahli kitab beriman, sudah tentu dia lebih baik. Sebabnya, dia sudah beriman yang pertama, beriman yang kedua, ya maka bertambah-tambahlah ya pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya. Minhum, di antara mereka, al-mu'minun, ada orang-orang yang beriman. Contohnya Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, ya dia masuk Islam dengan baik. Ya, jadi dia meneruskan keimanan daripada beriman dengan Nabi Musa, terus disambung dengan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum fasikun, dan kebanyakan mereka ahli kitab ni fasik. Ya, tidak ya menurut tidak menurut perintah. Mana fasik? Fasik dengan tafsiran al-kafirun, orang-orang yang kafir. Baik ya, untuk sedikit kepahaman yang ada dalam ayat ini ya. Cuba perhatikan ya. Nanti jawabnya buka, nanti buka mic-nya jawabnya. Tengok ya ayat yang 109. Ya, pahaman kita dalam mempelajari sorof ya. Ayat 109. Tengok hujung ayat turja'u. Ia digolongkan sebagai apa dalam 14 tadi? Ya. Dalam 14 dia termasuk apa? Ya. Ya, dalam 14 tu madi, mudhari, masdar, fi'il amar, fi'il nahi. Ya, makan, zaman, alat, tafdhil, mubalaghah. Ya. Ta madi majhul, mudhari majhul. Dia termasuk apa? Ya. Boleh buka mic ya. Ya betul, mudhari majhul. Ya, sebab itu ia dikembalikan. Ada makna di ya. Macam mana kita tahu yang dia ini adalah majhul? Apa tanda dia? Lagi? Depan dengan atas. Pertama depan tur, yang kedua atas ja. Ya. Okey betul. Itu ja. Okey. Sekarang ni tengok ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Ukhrijat termasuk apa? Ya, madi majhul. Ya. Nah, tengokkan makna dia, telah. Sebab itu telah tu menunjukkan dia madi. Maknanya telah dikeluarkan dia. Apa tanda madi majhul di sini? Tanda dia. Ya, betul. Pertama baris depan, kedua baris bawah. Ya, kalau mudhari tadi, depan atas. Ya, untuk mudhari majhul. Ini untuk madi majhul, depan bawah. Baik, sambung lagi tak murunah depannya. Tak murunah termasuk apa? Ya, mudhari ada dua. Mudhari ma'ruf, ya. Ma'ruf. Ma'ruf maklum sama. Ya, kalau belajar di luar ada tuan guru tu cakap ini mudhari maklum. Sama dengan ma'ruf, ya. Baik, kemudian depannya lagi tan hauna. Tan hauna termasuk apa? Mudhari ma'ruf juga. Baik, depannya lagi tu'minuna. Depannya tu'minuna termasuk apa? Mudhari ma'ruf. Amanah.
Nanti-nanti. Kita bincang Tok Minuna. Kenapa Tok Minuna bukan bukan Majhul ke? Ha, itulah. Tok Minuna bukan Majhul ke? Ya. Saya nak tanya dulu. Mudhari Majhul tandanya apa? Depan atas. Terbalik tu mudhari majhul depan atas. Madi majhul depan bawah. Nah, jadi sekarang ni depan atas ke depan bawah? Depan bawah. Jadi tak dia tidak menepati majhul. Majhul mesti depan atas, ya. Sebab itu dalam makna tak ada makna di. Mana ada makna di? Kamu beriman. Tak ada kamu diimankan. Kalau nak jadikan majhul, naikkan atas. Tu'ma. Tu'ma. Okey, kita sambung lagi. Amanah termasuk apa? Madi ma'ruf. Ya, madi ma'ruf. Aksaru depannya. Aksaru termasuk apa? Aksaru mulfasikun. Aksaru tu. Ya. Isim tafdil. Ya. Isim tafdil. Betul. Kebanyakan, lebih banyak. Isim tafdil. Okey, sama lagi. Kita sama lagi ayat yang ke-111. Baik, kita teruskan ayat 111. Wa'lan sekali-kali tidak akan. Yaduru, ia membahaya, yadurukum, yadurukum, mereka membahayakan akan kamu. Mereka membahayakan akan kamu. Illa, melainkan, azza gangguan. Wain dan jika yukotilukum, mereka memerangi akan kamu. Mereka memerangi akan kamu, yuwallukum. Mereka hadapkan, mereka hadapkan akan kamu. Mereka hadapkan akan kamu al-adbar, belakang-belakang. Suma kemudian. La yunsurun, tidak mereka ditolong. Semak semula. Lan sekali-kali tidak akan. Yadurrukum, mereka membahayakan akan kamu. Illa azab, melainkan ia gangguan. Mana mereka ni, ahli kitab ni, yang kafir ni. Ya, mereka sebenarnya ya, tak dapat membahayakan kamu, orang-orang Muslim. Melainkan gangguan. Ya, hanya mereka ya, yang dikatakan adalah golongan ahli kitab ini, golongan Yahudi, ya. Melainkan mereka gunakan gangguan, iaitu dengan lisan, ya, dengan
ya, fitnah dan berbagai-bagai lah. Ya. Nah, kalau sekarang ni, ya, gangguan dia sudah tentulah. Mereka gunakan ya, segala alat elektronik yang boleh ya, mengganggu umat Islam. Ya, wa in yuqatilukum, dan jika mereka memerangi akan kamu, yuwallukumul adbar, mereka hadapkan akan kamu belakang-belakang. Apa maksudnya? Maksudnya kalau berperang, sebenarnya dia tak berani berdepan. Ya, dia membelakang atau mencuri-curi. Ya, kalau berdepan-depan, mengikut Al-Quran ini, sebenarnya mereka tak berani. Ya, sebab itulah, mereka mencipta senjata-senjata yang tidak baik, tak perlu berhadapan. Ya, dengan cara jarak jauh. Nah, jadi dicipta. Kalau sekarang, zaman sekarang. Kalau dulu, ya, mereka nak berdepan tak berani. Ya, mereka dengan cara jalan belakang, curi-curi dan sebagainya. Itulah cara mereka. Summa la yunsurun. Kemudian tidak mereka ditolong. Ya, tidak ada siapa yang menolong kamu, melainkan Allah menolong orang-orang yang beriman. Okey, kita semak semula kedudukan yadurru. Termasuk apa ni? Yadurru. Cuba jawab. Maya mudhari ma'ruf. Yuqatilu. Depannya yuqatilu. Sama juga mudhari ma'ruf. Yuwallu. Sama juga mudhari ma'ruf, eh. Yunsaruna. Mudhari majul. Apa tanda dia? Nah, depan dan atas. Okey, betul. Yunsor. Okey. Persoalan sekarang ini. Yunsoruna ada nun. Yaduru tadi yang atas tak ada nun. Ya, kemudian yukotilu juga tak ada nun. Cuba terangkan apa sebabnya. Yang pertama, ya, sebab ada huruf lan. Ya, jadi ya, dia tidak maknanya dia hilang. Nunnya disebabkan oleh huruf lan. Lan tu huruf nasab, ya. Okey, huruf nasab. Yang kedua, kenapa hilang nun juga? Yukotilu. Asalnya luna. In, sebab ada in, hilanglah nunnya. Ya. Jadi in itu termasuk apa? Nah, ini termasuk apa? Huruf jazam, ya. Huruf jazam dan syarat. Ya. Ini tu termasuk huruf jazam. Tadi yang lan tadi huruf nasab. Ini termasuk huruf jazam dan syarat. Ya. Okey. Kita teruskan lagi. Ada satu yuallu. Kenapa hilang nun yuallu? Jawab. Buka mic, jawab. Yuallu pula ni. Kenapa pula hilang nun? Awal ada in, yang in yuqatilu, yuqatilu. Yuqatilu punya. Tak boleh kecuali kalau dia ada waw. In yuqatilukum wa yuwallu, ada waw. Jadi waw tu ataf. Boleh. Tapi sekarang tak ada waw ataf pun. Ya. Kum tu domir kepada yuqatilukum maf'ul bi. Macam mana? Yuwalu. Kenapa dia hilang nun? Yang tadi tahulah ada lan. Ada i. Yalah.
gasak je lah apa-apa asal bunyi. Yeah. Jawab tetap jawab. Okey, sebenarnya dia jadi jawab kepada in. Ini huruf jazam dan syarat, dia ada jawabnya. Jadi yuwallu tu jawab. Ya, maknanya jika mereka memerangi akan kamu, itu jawapan dia. Ya, jawapannya mereka hadapkan akan kamu belakang-belakang. Maknanya mereka tak berani berdepan. Jawapannya mereka tak berani ke depan, berdepanan. Kalau main belakang-belakang berani. Macam tu. Itu jawabnya. Kalau dia hilang nun tapi tak ada apa-apa huruf-huruf yang menyebabkannya, itu maknanya jadi-jadi jawab. Ya. Yeah. Okey, sambung lagi ayat yang 112. Ya. 112 surah Ali Imran. Duribat, telah ditimpakan ia. Telah ditimpakan ia alaihim atas mereka. Az-zillatu akan kehinaan. Ainama di mana jua. Sukifu telah dijumpai mereka. Illa melainkan. Bihabli dengan tali. Minallah daripada Allah. Wahablin dan tali. Minan nas daripada manusia. Wabau dan telah kembali mereka. Bi ghadabin dengan kemurkaan. Minallah daripada Allah. Waduribat dan telah ditimpakan ia. Alaihim atas mereka. Almaskanah. Akan kepapaan. Zalika itu. Bi'annahum dengan sebab bahwasanya mereka. Kanu adalah mereka. Yakfuruna, mereka kufur. Biayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wayaktuluna, dan mereka membunuh. Al-anbiya'a, akan nabi-nabi. Bighairi, dengan tanpa hakin kebenaran. Zalika itu. Bima dengan sebab apa yang. Asau telah derhaka mereka. Wakanu dan adalah mereka. Ya'tadun, mereka melampaui batas. Baik, saya masuk mula ya.
Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu. Telah ditimpakan ia ke atas mereka akan kehinaan. Mereka di sini ialah ya, ahli kitab, iaitu ya, orang-orang Yahudi. Ditimpakan ke atas mereka kehinaan. Aynama sukifu, di mana-mana juga telah dijumpai mereka. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Melainkan dengan tali daripada Allah dan tali daripada manusia. Tali itu adalah ya kias, dengan maksud ialah perhubungan. Ya, mereka tidak hina. Ya, sekiranya mereka ya ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Sebab golongan mereka ini, ya, kalau dikatakan Yahudi untuk Yahudi, ya, tak ada orang lain tak boleh. Yahudi untuk Yahudi. Sebab itu agamanya juga, orang lain tak boleh masuk agama Yahudi. Agama Yahudi hanya untuk Yahudi. Orang lain tak boleh masuk agama. Macam Kristian semua boleh masuk. Ya. Tapi Yahudi tak boleh. Yahudi hanya untuk Yahudi. Tapi kalau orang ikut cara hidup Yahudi, dia suka. Macam itulah bahasanya. Ya. Dulu, ya, semasa mereka tidak masuk kepada ya, PBB, ya, mereka tidak ada hubungan dengan manusia. Yang mana mereka merata dunia, mereka sentiasa hina. Ya, bagaimana berlaku di Jerman, ya, apa terjadi kepada orang Yahudi. Ya, ke mana saja orang Yahudi dibenci, tidak disukai oleh orang lain. Sebab ya, dia suka kelompok dia sahaja. Ya, dia tak suka kelompok lain. Dia tak suka bercampur dengan manusia lain. Ya. Nah, setelah mereka masuk bangsa-bangsa bersatu, barulah ada hubungan dengan manusia lain. Di situ baru orang pandang Yahudi. Ya, kalau tidak, Yahudi ini dia sentiasa dalam zillah, iaitu kehinaan. Wa ba'u bi ghadabi min Allah, dan telah kembali mereka dengan kemurkaan daripada Allah. Wa duribat 'alaihimul maskanah, dan telah ditimpakan ke atas mereka akan kepapaan. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu dengan sebab bahawasanya mereka adalah mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Puncanya ialah mereka mengkufuri ayat Allah. Wayaktuluna al-anbiya bi ghairi haqq. Dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan tanpa hak, tanpa kebenaran. Buktinya Nabi Yahya, Nabi Zakaria adalah termasuk dalam ya, golongan nabi yang dibunuh. Ya. Nabi ini ramai. Ya. Jadi ya, rasul yang wajib diketahui itu hanya 25. Tapi nabi-nabi ini ya, mengikut bilangannya begitu ramai. Ya. Tapi ya, mengikut ada tafsir menerangkan tak kurang daripada 70 orang nabi yang telah dibunuh. Jadi yang jelas kita nampak iaitu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya. Dia bunuh. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaktuluna al-anbiya bi ghairi haqq. Zalika bima asawa kanu ya'tadun, itu dengan sebab ya, apa yang telah derhaka mereka dan adalah mereka melampaui batas. Ya, punca mereka telah derhaka dan mereka derhaka kepada urusan Allah atau perintah Allah. Ya, melampaui batas dalam segi halal dan haram. Ya, melampaui batas dalam segi halal dan haram. Yang Allah tak halalkan, yang Allah halalkan dia haramkan. Ya. Jadi dah melampaui bataslah. Ya, samalah kalau kita berbuat demikian, ya Allah tak halalkan, ya Allah tak haramkan, kita haramkan. Ya, Allah halalkan, kita haramkan. Jadi samalah nanti. Jadinya macam mereka melampaui batas dalam segi halal dan haram. Baik ya, sedikit macam tadi juga ayat yang 112 ni. Duribat termasuk apa? Boleh jawab. Duribat.
Termasuk apa? Madi apa? Madi maju. Apa tanda dia? Doma dan kasrah. Baik, lagi depan dia sukifu. Termasuk apa? Sama. Madi majhul. Baik, depannya lagi. Ya ba'u. Wa ba'u, cari depan dia. Wa ba'u, ba'u. Ba'u, betul. Madi ma'ruf. Ya, madi ma'ruf. Duribat. Depannya lagi, duribat. Madi majhul. Depannya lagi, kanu. Bantai je lah. Mualah. Madu, madi ni. Madi. Kanu, kana, kuntum, madi. PL madi nakis nama dia. PL madi nakis. Nakis ni maknanya kurang. Sebab itu kalau jumpa kana, kanu, kuntum, tak payah letak makna telah. Nah, tapi dia main madi, tapi main madi ni nabi madi nakis namanya. Nakis ni mana kurang? Dia adalah huruf sakit dia, ya. Alif tu huruf sakit dia. Kana, ya. Tapi dia ni namanya nakis. Nakis tu maknanya kurang. Jadi, ya, kita tak boleh letak terjemahan, tak perlu letak terjemahan telah. Macam contohnya telah adalah mereka, telah buang adalah mereka. Macam tu. Okey, yakfuruna. Madhari ma'ruf. Yaktuluna. Mudhari ma'ruf. Depan lagi, asau. Madi ma'ruf, madi ma'ruf. Untuk mensohihkan dia, kalau tak faham, tengok terjemah dia. Kalau ada telah, itu madilah tu. Kanu tadi, kanu. Depannya lagi, kanu tu apa? PL madi, PL madi nakis. Ya'tadun. Ya, mudhari ma'ruf. Ya, kalau majhul mesti mula dhammah. Sekarang ni kedua atas. Awalnya atas. Jadi tak sesuai untuk majhul, ya. Majhul mesti awalnya depan yuk. Yuk. Barulah sesuai yuk tadu. Baru sesuai. Ya. Ada tak kerja rumah hari tu? Saya nak tanya. Saya nak soal. Saya nak bawa saya makan. Sebutkan dia, dia punya perkataan dia, apa dia itu. Rotuba. Lagi. Rotoba lagi, rotuba ya. Okey. Kedua apa? Pembelahan. Kedua. Roada. Roada ke waada? Roada. Okey, tiga. Rogoba. Ya, empat. Rofasa. Ya.
Okey, sekarang ni rotuba mudoriknya apa? Yartubu. Dia punya masdar rotubatan. Okey. Rujukan. Rujukan kamus. Tak ingat. 112. Okey. Manat manat untuk untuk kepentingan yang ya tak rujuk ya. Jadi kita letak rujuk sekali. Ro ada mudhari'nya? Yar adu. Ya, masdarnya? Ro dan rujukan dia. 113. Okey. Nombor 3. Ro. Ro goba ke ro riba? Ro goba ke ro riba? Ro riba. Gen bawah ya. Mudoriknya? Yar gobu. Masdarnya? Rogbatan. Okey, rujukan dia. 113. Sama, 113. Okey, yang keempat. Rofasa. Mudoriknya. Yarfusu. Masdarnya. Robsan. Okey. Rujukan dia. 114. Okey ya, kita selesaikan nombor 1, rotuba yartubu rot rotubatan. Amar urtub nahi latartub isim fa'il rotibun isim maf'ul martubun makan martobun zaman. Nanti kita sebut sekali dua ya, senang. Makan zaman sekali ya. Jadi martobun martobun alat tabdil artobu mubalago rotobun madi majhul rutiba mudorik majhul yurtobu. Okey, nombor 2, ro ada yar adu ro dan amar irat. Ikut mudorik ya, amar mesti ikut mudorik. Kalau tak ikut mudorik dia salah. Irat nahi latar at isim fa'il ro idun isim maf'ul mar'udun makan zaman. Sebut dua kali. Ya, alat mir'adun tabdil ar'adu mubalago ro'adun madi majhul ru'ida mudorik majhul yur'adu. Okey, nombor 3, ro'iba yar'obu ro'batan. Amarnya ir'ob nahi latar gob isim fa'il rogibun isim maf'ul mar ma isim maf'ul dulu marhubun makan zaman marhubun marhubun alat mirhubun tabdil arghabu mubalago raghabun madi majhul rughiba rughiba.
Rugi bak mudorik majul. Yurukomu. Oke, nomor empat. Rofasa. Yarfu surofsan. Amarnya? Tengok mudorik. Urfus. Nah, kalau tengok mudorik salah. Yarfusu. Yarfusu mudoriknya. Jadi yarfusu urfus. Nahi? Latarfus. Isim fa'il? Rofisun isim maf'ul. Marfusun makan. Zaman. Alat. Alat. Mirfasun tabdil. Mubalago. Madi majhul. Mudori majhul. Yurfasu. Okey. Cuba tengok balik Al-Quran. Apa yang perlu nak dibuat lagi, iaitu perkataan ayat 109. Ayat 109. Agak gariskan yurja'u. Atur ja'u. Ayat 110 lah. Al-Ma'ruf. Oh, baik. Ya, Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf. Kemudian, akhir ayatnya, Al-Fasikun. Al-Fasikun. 111. Ayat 111. Yukotilu. Yukotilu. Ayat 112. Sukifu. Sukifu. Satu lagi ya. Bigodobin. Ayat 112. Bigodobin. Godobin. Jumpa tak? Wabau bigodobin. Tak jumpa? Dekat-dekat? Bigodobin. Wabau bigodobin. Bigodobin tu lah. Okey. Sekarang yang digariskan tu, ulang balik daripada atas. Pertama, apa huruf tiganya? Rojim Ain. Okey. Ayat 110. Yang kedua, yang kedua. Ma'ruf apa perkataan nak ambil? Ain Rofa. Lagi? Al-Fasikun apa perkataan nak ambil? Fasin Kof. Okey. Lagi? Yukotilu. Apa nak ambil perkataannya? Kof Talam. Lagi? Sufiku perkataannya? Sakofa. Lagi? Godobin. Perkataan nak ambil rin. Rin dot ba. Okey. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Itu kerja rumah ya. Sadaqallahul azim.